Krisis ekonomi, kasus suap dan korupsi, bencana sana-sini, dilema di tengah pandemi. Takut akan lara, risau karena keluarga, khawatir terhadap negara. Ada yang menangis demi sesuap nasi, ada pula yang merintih di tengah isolasi. Kita sedang sama-sama berjuang. Mungkin perjuanganku belajar demi menggapai mimpi. Mungkin perjuanganmu bertanding demi medali, atau bertaruhkan nyawa demi negeri. Kita sedang sama-sama berjuang. Kini bukan tentang dengan apa kita berjuang, tapi tentang untuk apa kita berjuang. Demi uang, kekuasaan, atau kemanusiaan. Di tengah banyaknya keraguan, satu hal yang pasti. Kita akan bangkit. Indonesia akan bangkit. Meski belum sekarang, mungkin esok kan tiba waktunya kita tersenyum, sembari bertaut tantangan dan bersinar kembali. Terima kasih untuk bertahan dan tetap berjuang. Dirgahayu negeriku, bangkitlah bangsaku.